the queen. Aku queen ya. Boleh? Boleh. Hari ini kita mau makan apa, Boy? Makan makanan yang enak. Yang Glenn suka. Kak. Dan dia enggak sabar banget pengen cobain. Glenn. Yeah. Are you ready? Yes, I am. Yawan. Me. Are you ready? Yes, I am. So ready guys. So hari ini kita lagi makan mukbang dimsum. Kita udah cuci tangan. So kita mau makan yang apa dulu? Ini. Dia mau makan bakpao. Oke. Okay. So dia suka banget sama bakpao. Apa namanya ini? Bakpao telur asin. Ini yang satu. Kita sama-sama ya. Okay. Yang aku yang udah diginiin. Ini lumer guys. Siapa yang ini aku? Makan. Makan. Kenapa? Jadi kemarin kita habis pesen bakpao, tapi bukan dari restoran Dunkin. Menurut kamu enakan yang mana? Dunkin. Enakan yang ini ya, daripada yang kemarin ya. Makanya aku Dunkin. Dia suka banget deh kemarin dia makan 3 potong. Next, sekarang kita akan cobain hakau. Nih, oke ini. Kita akan cobain hakaunya. Jadi hakau ini dimsum yang di steam atau di tim. Dia ada pakai kulitnya. Apa? Dalamnya ada udang. Udang segar. Makan. Dan harus pakai sambal khas dakinya itu chili oilnya enak banget. Jadi cabenya itu yang digoreng sampai benar-benar kering banget. Ini udah mirip sama Neng Eli kan? Iya. Mirip saya sambal Neng Eli. Jadi si pembungkus atau kulitnya si hakau itu pakai tepung beras. Ya udah kita next siomay. Ada siomay restoran. Ada siomaynya. Jadi siomaynya itu kayak mushroom-nya. Iya, ada itu ya jamur shiitake-nya ya. Terus itu ada udangnya juga. Mari makan. Ada apa? Udang. Oh. Jadi ini udang sama ayam. Terus ada jamurnya guys. Enak parah, ya ampun. Coba sambalnya. Best. Siomay dimsum sama siomay emang biasa beda ya. Jadi di daging juga ada nasi Hainan. Nasi Hainan itu enak banget. Lo mau nasi Hainan gak? Mau nasinya? Pakai nasi yuk. Ya, makan nasi guys. Nih, cuma pakai apa? Siomay? Nggak mau pakai apa-apa. Nasinya doang. Siomay itu? Ceker aja ya. Di situ ada ceker. Ceker lada hitam. Coba saya lihat itu. Yes. Aku. Si favorit aku nih. Nggak kayak sebelah kita ya, kurang. Kenapa? Aku pengen rasanya Hainan-nya.
cobain deket sama Glenn. Cobain. Bukan? Enak kan? Enak kan? Enggak, gak suka. Ya udah, mami aja yang makan. Parah. Jadi dagingnya itu tergolong mahal atau enggak? Dengan buat rasanya enggak. Semua makanannya enak dia enggak sih? Enak parah. Sekarang juga gede-gede ya? Yes. Tahu bomnya kan? Tahu bom yang ada itu bukan? Ada cabe yang ada apa namanya udang juga. Sorry, nggak apa-apa, kita nggak kenyang. Next, sekarang kita lagi mau minum susu kedelai. Ini bikin aku, iya, sayang, dingin. Enggak, baru hang, baru bikin hang. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu resepnya, habis makan aku akan bikinin lagi buat kalian, oke? Okay? Oke, okay. Paulen, so good. Dia mau kabur. Udah selesai. Iya. Udah selesai. Bye bye dulu ke guys. Bye bye, Uncle Ami. Oke. Okay. Saya mau makan bakpao. Ini cha xiao pao. Ini ada bakpao. Dalamnya itu pakai daging ayam. Jadi lumayan pedes nih. Pedes. Tinggal dikit lagi. Ini tahu bomnya. Parah. Ini ya, cabenya guys. Ini cabenya tuh kayak utuh gitu. Ini bomnya. Pada yang kayak gini pedes ya? Beda. Ini gini pedes yang kalau kita ada udang. Kur udang. Siomay sama si sambalnya. Kalau di sananya kita bisa nambah sepuasnya, sebanyak-banyaknya. Hampir pernah aku itu. Satu iya. Tadi aku pengen bikin susu kedelai, ternyata kacangnya habis, kedelainya habis. Jadi kayaknya next video aja. Jadi next video aku akan share ke kalian gimana cara buat susu kedelai ala aku, oke? Janji-janji, soalnya dari kemarin-kemarin aku udah janji tapi enggak di tempat itu. Jadi kali ini aku janji aku bikin lagi next videonya. So, sekian dari video ini, terima kasih udah nonton kita. Sampai ketemu video selanjutnya.